Bupati Batubara Zahir mengatakan sunatan massal yang dilaksanakan oleh Pemkab Batubara melalui RSUD dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Bakti Sosial Sunat Massal untuk membantu warga yang kurang mampu. Menurut Direktur RSUD Batubara, Guru Wahyu Nugraha, ada 200 anak yang akan dikitan. Terlaksananya kegiatan ini berkat dorongan dari Bupati Batubara agar kedepannya segera diagendakan minimal 4 bulan sekali kegiatan sunat massal dapat dilakukan. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Batubara menurunkan 25 orang tenaga medis yang sudah berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah bersama dengan Gesit dan KSC dan Rumah Sakit Umum Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan kegiatan sunat massal untuk anak yatim dan kaum duafa. Kegiatan sunatan massal ini pesertanya dari seluruh Kabupaten Batubara, dari seluruh kecamatan pastinya. Nah, ini akan kita jemput terus menerus sampai dengan nanti sore. Target hari ini akan kita laksanakan 200 orang. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.